Ya, tuan-tuan jangan berlalu satu hari pun dalam bulan Ramadan tanpa sedekah. Jangan berlalu tanpa sedekah. Tiap-tiap hari tuan-tuan kena beri sedekah. Orang tanya Syekh Tahir Baghdadi. Ya, Syekh Tahir ni orang pelik dia, rezeki dia murah. Orang pelik dia. Tuan-tuan perhati, di kalangan kita ni ada orang yang Tuhan bagi murah rezeki dia. Murah betul rezeki dia. Kadang kita pelik. Macam mana rezeki dia murah? Antara ramai-ramai yang rezeki murah ialah Syekh Tahir Al-Baghdadi. Orang mari jumpa dia, kata Syekh Tahir, aku tengok kamu ni rezeki kamu murah betul lah. Apa amalan kamu? Dia kata, kalau kamu nak supaya Allah murah rezeki, kamu jaga tiga perkara. Pertama, bacalah suratul waqiah setiap malam. Bacalah suratul waqiah. Betul, sebab ada hadis Nabi. Siapa-siapa yang baca suratul waqiah pada malamnya, dia jamin rezeki oleh Allah Ta'ala pada hari besoknya. Yang kedua, kata Syekh Tahir, kamu jangan tinggal sembahyang sunat duha. Jangan tinggal sembahyang sunat duha. Waktu Datuk Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan sekarang, dipanggil oleh almarhum Tok Guni Aziz. Masa tu tak tahu pun Tok Guni nak letak jawatan, nak bagi pada dia sebagai Menteri Besar. Soalan pertama Tok Guni pada dia, Ustaz Ahmad, tak sembahyang sunat duha ke? Kata Ustaz Ahmad, sembahyang ke? Sembahyang jugalah, ada masa sembahyang, kadang-kadang ada masa tak sembahyang, macam kita lah. Dia kata apa dia? Jangan tinggal sembahyang sunat duha. Dan jangan tinggal sembahyang. Almarhum Tok Guni Aziz pesan jangan tinggal sembahyang sunat. Kata Datuk Ahmad Yaakob, bermula pesanan tu dia tak pernah tinggal sembahyang sunat duha sampai hari ini. Hingga dia buat satu kesimpulan, dia kata sembahyanglah sunat duha. Tuan-tuan akan dapat sesuatu yang payah nak cerita. Tambah-tambah kalau petakbir ni tuan-tuan sekalian. Sembahyanglah. Tuan-tuan kalau buat kontrak, tuan-tuan buat kerja dengan manusia, jangan tinggal sembahyang sunat duha. Yang ketiga, kata Syekh Tahir, kamu jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal sedekah. Lalu murid tadi bertanya, saya ni jenis malas, agaknya macam kita. Kalau di antara tiga ni saya nak buat satu saja mana? Kata Syekh Tahir, kalau kamu nak buat satu saja, kamu jangan tinggal sedekah. Yang lain boleh tinggal. Tuan-tuan tak nak baca Quran, surah Waqi'ah tiap-tiap malam, tak apa. Tapi jangan tinggal sedekah. Ya, saya biasa turun ke laut, tuan-tuan. Ya, hobi mancing laut. Kalau kita berumpan sotong kecil, besar-besar ujung jari ni, kat sangkut sotong, kita boleh tahu dah ikan apa yang dapat. Ya, ikan khisi, ikan kapu kecil-kecil, kapu keling tu. Ya. Kemudian kita dapatlah ikan kunyit. Ya, sudah. Dapat dia ikan tenggiri? Tak dapat. Confirm tak dapat, tuan-tuan. Sepanjang adat saya hidup tu mancing ni, tak pernah sangkut sotong dapat ikan tenggiri, tak pernah. Tuan-tuan dapat tenggiri, kena sangkut seekor ikan kembung RM25 tu. Yeah. Sangkut ekor dia, lepas. Yeah. Baru dapat tenggiri. Sangkut ikan tenggiri, baru dapat ikan paus. Makna apa dia? Kalau tuan-tuan sedekah RM1, jangan mimpi nak dapat RM10,000. Allah ganda 10 kali ganda. 10 kali ganda. Nomor asas 10 ganda. Paling banyak 700 kali ganda. Kalau tuan-tuan bagi RM1, tuan-tuan tahu dah dapat RM10. Bagi RM10, baru dapat RM100. Bagi 100, baru dapat 1000. Try 100 kali malam ni. Ha, try. Tengok cuaca macam mana. Malam menung 2 minggu. Almarhum Tok Guni Mak, ayah Tok Guni Aziz. Satu hari dia bawa durian dalam troli, dalam kereta tolak dia. Dia bawa ambil durian pada pokok dia. Lalu seorang pakcik, dia panggil pakcik, main. Ambil ni. Dia pun ambillah 2-3 biji yang agak kecil, yang sederhana, dia bagi pakcik tu. Pakcik, terima kasih lah Tok Wu, terima kasih. Dia pun pergi. Main. Syaitan. Mari. Syaitan, mari. Tinggal yang kecil tu, ambil yang besar-besar ni. Ambil yang besar-besar ni. Memang kita bagi ke orang, kita akan bagi yang kecil. Tapi Allah Ta'ala sebut, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan masuk golongan yang melakukan kebaikan hingga kamu beri benda yang kamu sayang. Tuan-tuan bagi RM1, rasa tak nanti? Tak rasa. RM5 adalah sikit-sikit. Kan? RM10, rasa sikit. RM100, memang rasa sungguh-sungguh, Ustaz. RM100 lah. Begitu. InsyaAllah. Walaupun menung 2 minggu lepas tu. Yang ketiga, yang pertama jangan tinggal sedekah. Yang kedua, jangan tinggal baca Quran. Kalau tuan-tuan tak reti baca Quran, jangan tinggal dengar Quran. Tuan-tuan pasang je. Kita tak reti baca, kita buka, kita dengar.
Ya. Jangan tak reti baca, dengar pun tidak. Saya kadang-kadang ciati juga, sedih juga bila kita buka halaqah Quran di masjid-masjid. Ya. Masjid saya tu pagi-pagi baca Quran satu muka. Ya. Ada yang tak yang bangun keluar. Saya kata duduklah, tak reti baca, dengar. Sekurang-kurangnya kita dapat keberkatan mendengar Quran. Jangan tinggal satu hari Ramadan tanpa kita baca Quran atau mendengar Quran. Dan akhir sekali yang ketiga, jangan berlalu satu hari pun tanpa kita menambahkan ilmu pengetahuan yang mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bacalah buku, dengar kuliah dan sebagainya. Tambahkan, kata Nabi, kalau berlalu satu hari tanpa menambah ilmu yang mendekatkan aku dengan Allah Ta'ala, maka hilalah keberkatan terbitnya matahari pada hari berkenaan. Iaitu Rasulullah. Wallahu a'lam. Semoga ada kebaikan bersama. Panjang umur jumpa semua, insya-Allah, pada masa-masa akan.